Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Zat yang telah menuhani seluruh alam ini, dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada semulia-mulianya Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya dan sahabatnya. Ayuhal hadiruna wa rahmatullah, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad wa'adana ni'man kathiratan hatta nastati'a najtami' fi hadhal makan al-mubarak. Our ladies and gentlemen, first of all, let's pray and thank unto our God Allah subhanahu wa ta'ala to give us mercies and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situations. Kunna huna amamakum kawasatil jalsati fasmahu lana anakwa taktibal barami fi hadha liqa'i sa'id. We are as the master of ceremony. I would like to bring you to the next agenda. Ahlan wa sahlan fi hadha al-barami dwama amina maskan al-huda. Dalam sebuah wacana ekonomi bangsa pada malam 30 September sampai 1 Oktober, PKI mengirim 7 seragam dengan bersenjata dengan tujuan menculik jenderal dan para kiai, dan para masyarakat pun sangat ketakutan dengan hal tersebut. Tetapi para santri tetap berjuang di jalan Allah. Inilah drama kami yang berjudul Perjuangan. Oke, semuanya buat barisan. Siap. Selesai. Rencana kita sekarang adalah membawa para kiai jenderal ke sini dengan cara halus atau paksa. Gimana caranya? Pokoknya harus bisa dibawa ke sini. Paham? Paham. Oke. Barisan satu yang jemput dan bawa Ustadz Burian ke sini. Siap. Barisan dua, tugas kalian membawa jenderal ke sini. Siap. Dan barisan tiga, kalian bawa Kiai Ikram ke sini. Siap. Semuanya paham? Paham. Oke, gerak sekarang. Siap. Dan pergi melakukan tugas masing-masing yang diperintahkan oleh komandannya. Dan barisan satu PKI pergi ketika beliau sedang mengaji bersama kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumal yakumun
seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung menjadi bulu yang hambur-hamburkan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, sedekah wal hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ustaz Durian selesai mengaji, tiba-tiba datang kelompok PKI satu. Diam! Di mana Ustaz Durian? Jawab! Sedang mengaji di dalam. Panggil sekarang! Assalamualaikum Ustaz Durian. Tidak, Ustaz Durian. Ada apa ini? Mengapa Ustaz menangis? Ustaz Brian, Gai. Hah? Mengapa dengan Ustaz Brian? Dia diculik PKI, Gai. Astagfirullah, ternyata PKI mulai bergerak. Kita tidak boleh diam. Kita harus musyawarahkan dengan jenderal tentang hal ini. Benar, Gai? Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Kiai Zafar pulang ke pondoknya. Dan beliau ceramah dan memberi motivasi kepada santri-santri. Masya Allah.
Iya, betul kata Kiai. Kita harus bisa berjuang untuk negara, untuk agama. Kita harus berjuang di jalan Allah. Iya betul, kita harus bersama-sama melindungi agama kita dan negara kita. Karena adanya kasus penculikan, para jenderal dan kiai bermusyawarah tentang hal tersebut. PKI akan terus mengincar dan menyiksa rakyat. Aku dengar banyak yang sudah diculik dan disiksa oleh PKI. Iya, betul Jenderal. Kasihan mereka yang disiksa. Dan masyarakat ketakutan akan hal tersebut. Makanya itu, sampai kapan kita diam begini? Kita harus melakukan perlawanan. Kalau tidak, tersiksalah terus masyarakat. Iya, betul. Kita harus mempunyai rencana untuk hal itu. Wahai Kiai, teruslah engkau memberi motivasi dan memberi semangat kepada santri-santrimu, supaya mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu, berpegang teguh pada agama, terus mencari ridha Allah, dan bisa membantu kita untuk memajukan negara ini. Iya, Jenderal. Itu memang tugasku sebagai pendidik. Dan aku yakin, banyak terlahir dari santri-santriku, pemimpin-pemimpin yang tidak dolim, tidak seperti PKI itu. Baiklah, Jenderal Farul, engkau beritahu masyarakat supaya tenang akan hal tersebut, dan percaya pada pertolongan Allah. Dan aku akan menggerakkan para tentara supaya terus berjaga-jaga. Baik, Jenderal. Setelah musyawarah selesai, mereka pun pulang. Dan ketika Jenderal Farul hendak keluar dari rumahnya, tiba-tiba datang kelompok PKI kedua yang nyamar jadi tentara. Assalamualaikum, Jenderal. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Lapor, Jenderal. Jenderal dipanggil Kiai. Katanya ingin membicarakan sesuatu, Jenderal. Baiklah, nanti aku akan ke sana. Sekarang aku masih ingin keluar dulu. Maaf, Jenderal. Kata Kiai ada sesuatu yang penting. Tapi aku masih... Jangan, Jenderal. Hah? Kenapa? Luban tolongmu. Berani sama Jenderal. Emangnya ada apa ini? Jenderal Farul pun terbunuh di rumahnya dan dibawa oleh PKI ke markasnya. Tapi seketika di markas tenang. Lapor, Jenderal. Iya, kenapa? Saya dapat berita dari masyarakat. Katanya Jenderal Farul sudah dibunuh oleh PKI. Hah? Apa? Apakah berita itu benar? Iya, Jenderal. Karena banyak bekas darah di rumah beliau. Dan ada juga orang yang melihat kejadiannya, Jenderal. Kapan itu terjadi? Sepertinya tadi pagi, Jenderal. Baiklah, panggil semua tentara. Siap, Jenderal. Jenderal pun dan para tentara berkumpul. Jenderal memberi arahan dan rencana kepada para tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good morning, ladies and gentlemen. Honorable, all of the community. Honorable, all of the judges and audience here. First of all, I would like to say thanks to Allah for giving me blessing and help. Ladies and gentlemen, every November, 10 years we always commemorate our day of hero. We know that is dependent is not free. There's many strategies and sacrifices to get it. Don't know, dear heroes. Understand? Yes. Any question? Gimana kalau kita ke pondoknya Kyai Ikrom Jenderal? Karena mungkin target selanjutnya PKI setelah penculikan dan pembunuhan Ustaz Brian dan Jenderal Farul, kemungkinan PKI akan ke pondoknya Kyai Ikrom. Iya betul. Baiklah, mari kita ke sana. Syup, Jenderal. Para tentara dan jenderal pergi ke pondoknya Kyai Ikrom. Ketika Kyai sedang bersama santri-santrinya, tetapi para PKI datang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diam. Jangan ada yang bergerak. Ada apa ini? Kiai, cepat ikut kami. Jika tidak, maka santri-santrimu dan pondokmu akan dalam bahaya. Jangan, Kiai. Jangan ikut. Baiklah, aku ikut kalian. Tapi izinkan aku untuk memberikan pesan kepada santri-santriku untuk yang terakhir kalinya. Baiklah, cepat. Tapi sedikit saja kamu menghina atau mengancam kami, maka tembak ini akan... Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, santri memiliki peran yang sangat besar dalam membangun negeri. Bahkan sejak NKRI belum merdeka, para ulama dan pesantrennya telah berhasil mencetak para santri yang menyebarkan rahmat dan kebaikan di seluruh penjuru. Sebut saja pesantren Rema Sanjata. Satu, Lagina di Babat 1855. Dua, Gontor 1926. Sejarah membuktikan, selain menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru negeri, santri juga ikut berkontribusi bersama kalangan lainnya dalam menumpas penjajah menggunakan senjata. Kita tentu tahu peristiwa 11 November yang kelak diabadikan sebagai hari anak.